Masuk, masuk, masuk. Makan aja, silakan dimakan. Ya udah mas, kamu tidur aja gitu. Mas, tadi kamu minumnya masih kurang loh. Kan kita seharian ini berpuasa. Pada saat malam hari, kita harus minum 4 gelas air putih untuk memenuhi kebutuhan air kita. Kebutuhan air kita dalam sehari banyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter air. Pada saat berpuasa, jumlahnya tetap sama. Gimana bisa tetap 8 gelas? Mudah kok. Cukup minum 2 gelas air putih saat berbuka, 4 gelas air putih di malam hari, dan 2 gelas air putih pada saat sahur. Cukupi kebutuhan minummu saat berpuasa agar puasa kamu lancar. Minum cukup, puasa lancar.